Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan meliput salah satu panorama alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu lebih tepatnya di Desa Bomaki. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Menyambut pagi yang cerah dengan menikmati panorama alam di kali yang berada di Desa Bomaki dengan memberikan suasana alam yang begitu sejuk dan dikelilingi hutan yang masih hijau, juga airnya yang tenang dan begitu jernih membuat saya dan teman-teman saya sangat senang untuk berkunjung ke tempat seperti ini. Dan dengan perasaan kami yang sangat senang, kami juga bersyukur banget karena menikmati suasana panorama alam di kali yang sungguh indah bila dipandang dengan mata guys. Sumpah, ini sih keren banget guys. Pokoknya nggak bakalan nyesal deh kalau lo datang berkunjung ke tempat seperti ini. Kali yang berada di Desa Bomaki di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini biasanya disebut oleh masyarakat pada umumnya yaitu Air Bomaki. Dan tempat ini merupakan salah satu tempat yang sering juga dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bomaki atau masyarakat di luar dari Desa Bomaki untuk berwisata guys. Dan biasanya pengunjung yang ingin berwisata di Air Bomaki ini hanya di hari-hari tertentu saja, yaitu di hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk menuju ke tempat ini, tidak perlu merobek kantong dengan pengeluaran yang besar. Cukup hanya dengan mengisi bensin di kendaraan kita dan sedikit bekal makanan untuk dimakan. Anda juga pun bisa datang ke Air Bomaki untuk berwisata, guys. Dan masuk ke tempat Air Bomaki ini pun tidak dipungut biaya sama sekali, alias free. Gratis, jadi Anda bisa datang untuk berwisata di tempat seperti ini, guys.
Dengan suasana seperti ini, semoga dapat menjadi contoh untuk desa-desa yang lain yang memiliki tempat-tempat wisata di tengah hutan atau yang di pinggir-pinggir pantai, agar kita tetap menjaga dan merawat alam di sekitar kita, biar alamnya tetap terjaga dengan baik. So, buat sobat-sobat YouTube nih yang di desa-desa lain yang memiliki tempat-tempat wisata yang seperti ini dan jarang untuk diketahui, bahkan didatangi oleh orang untuk berwisata, agar segera memberikan komentar di kolom komentar. Siapa tahu kalau ada kesempatan bisa saya datangi untuk mengeksplor panorama alam di desa Anda. Oke guys, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Faru Sirbiti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.